Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa salim. Sahabat Mutiara Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi pada video kali ini yang akan mengupas seputar keutamaan surah Al-Kahfi. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk semuanya agar Mutiara Islam terus berbagi kebaikan. Caranya yaitu dengan subscribe dan bagikan video ini di media sosial Anda. Terima kasih. Sahabat Mutiara Islam, surah Al-Kahfi adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Amat disayangkan jika umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran dan enggan membacanya. Mengapa membaca surah Al-Kahfi dianjurkan pada umat Muslim? Dan apa faedah yang kita dapatkan apabila membaca surah Al-Kahfi? Simak penjelasan berikut ini mengenai keutamaan surah Al-Kahfi. Yang pertama, menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Umat Islam yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surah Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'a yudi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di dunia ini mengharapkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Dengan mendapatkan berkah, ridho dan rahmat Allah, maka hidup manusia akan semakin tenteram dan damai. Membaca surah Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya berkah serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." Yang keempat, dijaga dari gangguan setan. Setan adalah musuh terbesar manusia dalam beramal soleh dan berbuat kebaikan. Mendekatkan diri pada Allah dan memohon perlindungannya dari setan. Salah satu usaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran dan membaca surah Al-Kahfi termasuk di dalamnya. Sebuah hadis yang oleh Ibnu Mardawai dari Abdul bin Mukhaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah
maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Yang kelima, disinari cahaya kebaikan. Umat Islam yang membaca surah Al-Kahfi baik di hari Jumat atau hari yang lain akan diberikan pahala dan ganjaran serta disinari oleh cahaya kebaikan serta diberkahi dengan syafaat di hari pembalasan, sama seperti keutamaan Ar-Rahman. Cahaya tersebut akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 12 yang berbunyi, "Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Quran surah Al-Hadid 12. Demikian manfaat dan keutamaan yang dapat kita peroleh dari surah Al-Kahfi jika kita membaca dan mengamalkannya. Semoga kita sebagai umat Islam bisa mengamalkan dan menjalankan amal tersebut dan menambah bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.